My Salva. Bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pagi hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kita dalam kita menjalani setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita, sehingga kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, sebelum kami akan melakukan segala kegiatan kami, kami akan mendengarkan firman. Biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami isi firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, karena kami berdoa melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini terdapat dalam 2 Korintus 7 ayatnya yang ke-11 dengan berbunyi demikian, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman, di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Judul perenungan kita, duka cita yang membawa sukacita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, surat Rasul Paulus dalam 2 Korintus 7 ayat 2 sampai yang ke-16 berbicara tentang pertobatan yang mendatangkan sukacita. Pertobatan menjadikan kita bersuka cita karena kita telah menyatu di dalam Allah oleh anugerah Allah. Pertobatan selalu dimulai dari duka cita atau kesedihan akan dosa. Dosa membuat kita menjadi duka cita karena keterpisahan kita dengan Allah. Dosa membuat kita berduka cita karena kita tidak memiliki sukacita, pengharapan, kebebasan, dan kemenangan. Dalam ayat yang ke-10 dan 11, duka cita adalah suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang mengalami sesuatu yang tidak baik atau tidak menyenangkan. Seorang yang mengalami duka cita pasti akan merasa sedih dan merasa tidak enak hati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita semua pasti pernah merasakan yang namanya duka cita. Dan setiap duka cita yang kita alami, kita pasti akan merasa sedih karena persoalan-persoalan yang kita alami sehingga membuat hati kita menjadi tidak bersuka cita. Duka cita pasti dialami semua orang dan kita tidak dapat untuk menghindarinya. Paulus membedakan duka cita menjadi dua, yaitu duka cita yang datang dari Allah dan duka cita yang datang dari dunia ini. Yang membedakan keduanya adalah hasil atau dampaknya. Duka cita dari Allah membawa pertobatan dan keselamatan, tetapi duka cita dari dunia menghasilkan kematian. Duka cita yang dari dunia adalah karena kesalahan kita, kelalaian kita. Duka cita itu membawa kita pada kematian. Jadi kebanyakan dalam dunia ini, duka cita itu identik dengan kematian. Dan itu pasti suatu kondisi yang tidak enak kita rasakan atau suatu kondisi yang membuat hati kita merasa sedih dan tidak merasakan sukacita di dalamnya. Tetapi duka cita dari Tuhan adalah duka cita yang disebabkan oleh karena kita melakukan kehendak Allah. Tidak semua duka cita membawa kesedihan, bahkan kebinasaan, yaitu duka cita yang membawa kita kepada pertobatan. Jadi tidak semua duka cita itu membawa ke dalam kesedihan. Tapi
Duka cita yang berasal dari Tuhan juga bisa membawa kita ke dalam pertobatan dan keselamatan yang membuat kita dekat dengan Tuhan, menerima anugerah serta keberkatan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan sehingga kita tidak merasakan duka cita yang membuat kita merasa sedih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Boleh mengingatkan kami kembali bahwa duka cita itu tidak hanya merasakan kesedihan saja. Tetapi biarlah duka cita yang hanya berasal daripada Allah boleh membawa kami ke dalam pertobatan sehingga kami bisa semakin dekat kepada-Mu dan semakin mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sepanjang hari ini kami akan melakukan segala kegiatan aktivitas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, pendidikan kami. Biarlah Kau mampukan kami. Dan sepanjang hari ini, kami boleh merasakan sukacita yang hanya berasal daripada-Mu. Bila sepanjang hari ini, kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang akan kami jumpai. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan. Setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini, biarlah Engkau akan mengurapi kehidupan mereka. Memberikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, kelimpahan berkat yang hanya berasal daripada-Mu saja. Ini doa pengucapan syukur kami, Bapa. Kami berdoa melalui putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat melakukan segala aktivitas, biarlah sepanjang hari ini kita boleh menjadi berkat dan bisa membawa sukacita kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.